السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى اله وصحبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah ucapkanlah tutur kata yang baik niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang saleh dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kalian Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar dan janganlah kalian wafat ...melainkan dalam keadaan tunduk, patuh, taat kepada Allah. Amma ba'd. Para jemaah sekalian. Di dalam surat Al-Waqi'ah... ...Allah subhanahu wa ta'ala... ...membagi manusia ini jadi tiga kelompok jemaah. Kelak manusia itu hanya tiga kelompok saja. Allah mengatakan... Wa kuntum azwajan salatha. Kelak kalian akan menjadi tiga kelompok. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga kelompok ini siapa saja. Allah mengatakan, Fa ashabul maimanati ma ashabul ma Kelompok yang pertama akan berada di samping arsy Allah Subhanahu wa taala wa ashabul mas'amati ma, as ma ashabul mas'amah kelompok yang kedua adalah mereka yang berada di sebelah kiri arsy Allah Subhanahu wa taala kelompok yang ketiga fasabiqunasabiqun ulaiikal muqarrabun fi jannatin na'im kelompok yang ketiga adalah mereka yang dekat dengan Allah kelompok yang tengah. Mereka ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisap. Tanpa dihisap, nyelonong mereka ini masuk surga jemaah. Kelompok yang kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrim makhdud dan seterusnya. Adapun kelompok yang di sebelah kanan mereka pun akan masuk surga walaupun mengalami hisab. Di dalam ayat ini disebutkan dua-duanya nikmat-nikmat yang mereka peroleh di dalam surga. Buah-buahan surga, minum-minuman -minum, minuman surga yang disebut di dunia dengan minuman arak atau khamer tetapi Allah mengatakan la yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka enggak mabuk tapi enggak pusing kepalanya. Mereka mendapatkan wafaki hatin katsirah, buah-buahan yang enggak putus. Sampai ada buah-buahan disebut di sini wa himman yaitu pisang yang buahnya sangat lebat dan banyak sekali. Namanya saja sama, tetapi pasti beda. Dan seterusnya Allah sebut tentang nikmat surga buat dua kelompok ini. Tapi yang menarik kita akan ceritakan siapa kelompok kiri ini. Wa ashabus ashabus shimal fi samum wa hamim. Adapun kelompok kiri mereka adalah para penghuni-penghuni neraka. Siapa mereka ini? Disebutkan dulu azabnya oleh Allah. Fi samum wa hamim. Mereka berada dalam sebuah azab yang disebut dengan samum. Apa itu? Ibarat daging yang enak itu ketika daging itu dibakar hanya dengan uap panasnya saja. Tidak mengenai tidak terkena api. Tapi dia mendapat matang dengan uap panas. Itulah yang disebut dengan samum, udara uap yang panas yang bakal membakar para, peng, para kelompok kiri itu. Wahamim membakar mereka, tentu menjadikan mereka itu kehausan. Lalu Allah kasih minuman, minuman yang berupa air dari neraka jahanam. Air ini kalau mereka minum akan menghancurkan semua isi perut mereka. Na'udzubillah. Wa Apakah mereka berada di sebuah tempat yang bisa melindungi mereka dari azab itu? Allah mereka Allah mengatakan iya. Mereka akan berada di satu tempat. Will, will itu tempat yang bahasa kita teduh karena di atasnya pohon. Tapi sayang, mereka berada di satu tempat, tapi atasnya bukan pohon, tapi atasnya adalah mayyahmum, yaitu uap dari api neraka yang menghitam membumbung di atas kepalanya. Artinya, panas ditambah panas ditambah panas api neraka. Padahal api ini Rasulullah SAW mengatakan narukum hadhihi api yang ada di hadapan kalian ini itu 69 derajat masih di atasnya lagi ada. Kalau pembakaran baja di pabrik baja di Cikarang itu pembakarannya sampai tiga ribu, Pak. Ini kalikan tujuh puluh kali lipat dari itu, Pak. Itulah pembakaran yang ada di neraka jahandan. Na'udzubillah, Pak. Itu pembakaran yang terjadi. La wa karim. Mereka tak akan memiliki rumah yang hangat dan mereka tak akan memiliki pemandangan yang indah. Kenapa bisa demikian? Innahum kanu qabla Dahulu mereka di dunia selantiasa mengatakan mumpung masih muda, Bro. Nikmati masa muda, Bro. Enjoy your life. Nikmati hidup Anda. Mumpung masih muda. Ntar kalau sudah tua baru kenal masjid. Kalau sudah tua jadi pengurus DKM masjid. Itu pun kalau tobat. Kalau enggak tobat ya tua-tua malah jadi keladi. La haula wa quwata billah. Mereka tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan itu. Yang Allah kasih dari kenikmatan dunia justru mereka gunakan untuk memenuhi hawa nafsu saja. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan, "Ara'aita in matta'nahum sinin?" Coba kamu lihat, "In matta'nahum sinin?" Orang-orang yang kami kasih nikmat bertahun-tahun itu tinggal di apartemen-apartemen, tinggal di rumah-rumah mewah, kendaraan-kendaraan, mereka menikmati kehidupan dunianya. Tetapi wakanu wa wakanu wa yusiruna ala al azim. Tapi mereka terus berada dalam kemaksiatannya itu. Inilah kelompok yang kiri ini jamaah. Siapa mereka ini secara perilakunya? Wa ashab wa ashabul yamin fi jannati yatasaalun. Lalu kelompok kanan tadi yang masuk surga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat kelompok kiri yang masuk neraka. Lalu penghuni yang surga tadi itu di surga bertanya kepada penghuni neraka, masalah Kakomvisakar, mas, kenapa kamu masuk neraka ini, mas? Ini di surat mudathir kalau lam naku minal musallin, mereka jawab, kami enggak sholat pak. Kami tak sholat pak, waktu di dunia dulu pak. Lihat ini jamaah. Terus, wala yahudduna ala ta'amil miskin. Mereka dulu juga tak pernah berbagi, tak pernah bersedekah kepada fakir miskin. Dan wakunna nakhudu khaidin. Teman-teman saya sama pak. Saya punya CS, saya punya teman, semua teman saya juga begitu pula semuanya. Sholat kagak. Ya, ataupun kalau dia sholat ibarat obat minum sehari tiga kali itu pun mending. Bahkan lebih parahnya lagi, hanya sholat maghrib saja. Kalau ingat, akhirnya yang tersisa hanyalah jumatan doang. Fala wa la quwata illa billah. Puasa juga begitu. Ramadan awal luar biasa raminya. Berikutnya hilang ditelan oleh mall dan ditelan oleh jalanan. Lalu lebaran, rame-rame ikut lebaran. Dulu para ulama salaf mengatakan, kalau nggak puasa, nggak usah ikut sholat lebaran. Benar kata bapak-bapak kita. Inilah yang terjadi, model manusia yang seperti ini. Terus mereka melek mata, fulus alias duit, Ditutup matanya pun hanya memikirkan uang, wama adroka ma uang. Terus dia itu yang dicari oleh manusia. Seakan-akan hidupnya tak akan tentram kalau tak ada duit. Seakan-akan akan terjadi sebuah kebinasaan kalau dia tidak disebut dengan sukses ala korun. billah. Inilah para penghuni neraka jemaah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yu'ta yawmal qiyamah bi ahli dunya min ahli nar. Pahari, pada hari kiamat kelak, manusia yang paling sukses di dunia itu dibawa oleh Allah dan dia penghuni neraka ambil sampling dulu manusia yang paling sukses di dunia dipang, diambil duluan ini penghuni neraka fayus lalu dicelupin oleh Allah ke neraka satu celupan saja lalu Allah mengatakan setelah dia dicelup di neraka satu celupan saja aro'aita khairan aro'aita na'iman Apakah Anda pernah merasakan kebaikan? Apakah Anda merasakan sebuah kenikmatan? Si orang sukses dunia tadi bisa jadi dia memiliki pesawat pribadi. Orang sukses tadi mengatakan, "Maro aitu khairan walana iman qad. Saya tidak pernah melihat kebaikan dan kenikmatan sedikit pun. Kenapa dicelup di neraka? hilang semuanya jemaah. Fala haula wala quwwata illa billah. Itulah yang Allah firmankan tadi di surat Syu'ara, ara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adud. Dulu dia punya harta, sukses. Luar biasa, sukses istilah sukses itu di mata kita adalah rekening yang banyak punya rumah sendiri dan punya kendaraan, Anda sukses. Tsumma ja'awhum ma kanu yu'adun ketika azab itu tiba, azab Allah tiba, ma aghna 'anhum ma kanu Tidak akan bermanfaat lagi rekening yang Anda simpan jemaah. Dan tidak akan bermanfaat lagi rumah dan harta yang kita miliki. Semoga ...teguran-teguran keras dari Allah di dalam Al-Qur'an. Menyadarkan kita dari tidur yang dinina bubukkan oleh setan dan hawa nafsu. Aku wa astaghfirullah alihi wa lakum wastaqfiruh innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi Salat wassalamu ala rasulillahi wa ba'd para jemaah salat jumat yang dimuliakan oleh Allah kalau kita kalkulasi membuat analisa data statistik dalam satu tempat mungkin yang akan muncul data yang mengejutkan dan mengagetkan kita apa itu ternyata yang gak sholat lebih banyak yang sholat Kok suudon tidak suudon pak? Kita ambil sampling maghrib sampai isya saja. Yang waktunya pendek. Kalau waktu yang lain mungkin suudon kita prasangka buruk sama orang. Tapi kalau maghrib sama isya, coba ketika maghrib azan dikumandangkan sampai isya, siapa yang masih tetap? Wakanu yusiruna alal siapa yang masih bertahan dalam kemaksiatannya itu dan siapa yang berinjak kakinya menuju ke masjid. Coba bikin data hitung. Kita akan melihat dalam satu mall penuh kok masjidnya di mal. ya karena mallnya masjidnya lima kali lima. Wajar penuh pak. inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Koreksi diri kita masing-masing jamaah. Koreksi masing-masing, apakah selama ini Anda tipe orang yang sholatnya hanya sesuka hati Anda saja? Apakah selama ini, setiap hari Anda tidak sholat, hati-hati jamaah Anda yang gak sholat selama ini? Itu adalah manusia-manusia yang berada di kelompok kiri. Kalau masalah kafir Sakar, kenapa kalian masuk neraka Sakar? Mereka menjawab kami nggak sholat. Dalam surat Maryam Allah mengatakan, Fakalah fa as taba kau Nanti akan lahir generasi generasi di mana mereka akan menyaia-nyiakan sholat. Dan mereka akan memasuki sebuah adab, yaitu sumur di bawah neraka jahannam. Siapa mereka? Para sahabat mengatakan yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, mereka adalah umat Islam yang kerjanya hanya duduk-duduk di kafe-kafe. Mereka minum-minum kopi, menikmati secangkir kopi, tapi mereka meninggalkan sholat dan mereka tidak mau sholat Jumat. Fala hawla wa la quwata illa billah. Inilah yang disebut dengan generasi-generasi Islam yang balelo, masa bodoh dengan sholat. Dengan zakatnya. Alladzina yaknizuna al-zahaba wal-fidda thumma la yunfiqunaha fi sabiilillah. <sesuatu> Fabashirhum bi'adabin alim. Mereka yang hanya senang dengan uang yang dia simpan di bank. Seneng ngeliatin harta dan duitnya, tapi dia tidak mau berinfak di jalan Allah. Tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berinfak. Kata Allah, kasih tahu kabar baik dia. Bakhil, pelit, pangkal kaya. Ya, Anda bisa kaya, tapi harta Anda akan berupa api neraka buat Anda. Yaumayuhma alaiha fi nari jahannam. Kelak mereka yang memiliki harta yang tidak disodakohkan. Anda akan dijadikan barbeque di neraka jahanam, Pak. Dibakar di atas lempengan besi. wa Bukan hanya sekedar dibakar di atas lempengan besi yang berada di atas api neraka jahanam. Nggak sampai di situ, tapi jidatnya akan disetrika dengan setrika dari api neraka pinggangnya, punggungnya, semua akan disetrika oleh Allah. Hadza maka amfusikom inilah tabungan yang kamu simpan. Zok innaka antal azizul hakim di ayat yang lain. Zok innaka antal azizul hakim nikmati hartamu sekarang pak ya. Zok itu digunakan dalam bahasa Arab untuk apa? Makanan yang enak pak. Makanan yang enak pakai istilah ini ya kenikmatan dalam mencicipi makanan minuman tapi ini dipakai untuk mereka yang azab di neraka. nikmati hartamu sekarang di neraka. Inilah kelompok kiri, Pak. Koreksilah diri kita. Tak usah menyalahkan si fulan dan si fulan. Di mana saya sekarang sebelum saya mati? Apakah saya di kelompok kanan yang masih melakukan sedikit-sedikit kemaksiatan? Atau malah di kelompok kiri yang hidupnya sholat aja uka-ukahan. Hidupnya tenggelam dalam maksiat. Koreksilah diri kita pak. Sebelum tamu itu datang. Yaitu malaikat mod. Aku liqwa lihada wa liwalakum. Wa innahu ghafur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى الصراط المستقيم. اللهم ارزقهم بطانة صالحة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، اللهم اننا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولن يغفر الذنوب الا انت فاغفر مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل. ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. وما قرب اليها من قول او عمل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين